tapi tidak langsung turun. Jadi kita, saya dengan almarhum Yosua itu standby di mobil yang mulia, kata atas petunjuk almarhum, nanti sudah mendekati waktu 00 dini hari, baru dikeluarkan gitu. Untuk surprise hari anniversary pernikahan Bapak dan Ibu, seperti itu yang mulia. Jadi dari jam 6 sore sampai pukul 00:00 saudara berputar sama korban ya? Saya dengan jam sekitar seperti itu. Kemudian? Kemudian jam 00:00 saya itu menurunkan kue itu bersama, kalau tidak salah bersama Bang Rizky. Saya bawa kue, kemudian saya simpan di meja makan. Kemudian untuk nasi tumpeng itu dibawa oleh almarhum Yosua sama Richard yang mulia. Oke, kalau saudara Richard sudah nunggu di bawah. Siap yang mulia, saudara Richard sudah menunggu. Saudara mengambil kue sama tumpeng itu kan cuma berdua. Betul yang mulia. Nah, berarti saudara Richard sudah nunggu di pinggir. Siap, okay. Saudara Richard, kemudian ada saudara Kuat, terus ada sudah menunggu yang mulia. Oke, kemudian teras, kemudian pas pukul 00 lebih 1 menit itu baru kita keluarkan kue dan tumpengnya tersebut yang mulia. Kemudian acara malam itu bapak atau ibu pimpin doa gitu. Kita dihadiri di situ, ada di ruang makan itu ada saya, almarhum Yosua, terus saudara Richard, ada saudara Kuat, kemudian ada Susi juga yang mulia. Ya, jadi kita acara mengelilingi tempat makan itu semua. Pada saat saudara datang, saat itu saudara Ferdi Sambo sama saudara Putri sudah tidur belum? Karena itu kan pukul waktunya kan pukul 00:00. Belum tidur yang mulia. Belum tidur. Siap. Artinya kedatangan kalian memang sudah dinanti. Seingat saya pada saat itu ada temannya ibu dan bapak yang mulia. Ada tamu. Ada tamu. Ya, saya melihat dari seberang jalan itu ibu, bapak, sama tamunya beliau sedang ngobrol yang mulia. Jadi kami menunggu di mobil karena yang lain juga tidak diberitahu yang mulia, jadi hanya saya dengan Yosua saja yang mulia. Artinya kegiatan perayaan hari jadi perkawinan antara saudara Ferdi Sambo dan Putri itu sudah direncanakan? Betul yang mulia. Bukan tiba-tiba atau pesta surprise kan? Tidak. Betul yang mulia. Karena pada waktu saudara datang, saudara sudah dinanti oleh mereka kan? Ya. Oke, kemudian acara pesta apa, potong tumpeng, potong kue itu sampai jam berapa? Dari acara doa kemudian makan-makan itu sekitar, kalau kita perangkat ajudan sama ART itu kita baru selesai itu yang mulia sekitar jam 2 dini hari yang mulia. Jam 2 dini hari. Kalau ibu dan bapak itu selesai makan, kemudian tamu tersebut pulang, bapak ibu langsung naik beristirahat yang mulia.